Ramzi hadir dalam acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, bertempat di Hotel Intercontinental Jakarta Selatan. Namun, kehadiran Ramzi dalam acara tersebut adalah sebagai tamu. Ia menolak saat mendapat tawaran untuk menjadi host pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Ramzi beralasan karena ia ingin hadir sebagai tamu dan menyaksikan momen sakral pernikahan Leslar tanpa bekerja. Sempat diminta untuk jadi host, tapi gue tolak karena gue pingin jadi tamu dan menyaksikan pernikahan mereka, ujar Ramzi saat ditemui dalam hotel tersebut. Lebih lanjut, Ramzi menjelaskan bahwa pernikahan Lesti dan Rizky Billar berjalan dengan khidmat. Selain itu, juga dijalani dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tadi, berjalan dengan khidmat sesuai dengan kondisi pandemi. Benar-benar keluarganya dari masing-masing pihak cuma 30 orang dan terisi semua, tambah Ramzi. Pria 45 tahun itu juga bersyukur bahwa kisah cinta Lesti dengan Rizky Billar akhirnya berakhir di pelaminan. Sudah takdirnya Allah mempertemukan mereka. Momen ini juga sudah ditunggu-tunggu banyak orang, ujar Ramzi. Terakhir, Ramzi berharap pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa langgeng terus dan menjadi keluarga yang samawa. Pokoknya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, langgeng, cepat dapat momongan, bahagia terus, memposisikan rumah tangga kalian pada umumnya, bukan public figure, tutup Ramzi. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.